Pemerintah Kabupaten Sukabumi bogara rancang bakal nyayagakeun rumah singgah. Ancokeunan tenaga medis anu keur memejehna bajoang numpes COVID-19. Eta fasilitas teh disayagakeun pikeun dokter turta perawat anu ngungkulan kalawan langsung sakumna pasien COVID-19 di rumah sakit. Rumah singgah anu disayagakeun ku pamarentah Kabupaten Sukabumi anjokeunan tenaga medis pernahna tepati nenggang ti rumah sakit tempat eta tenaga medis mancen. Eta rumah singgah teh disayagakeun keur nang tayungan rasa aman turta merenah tim dokter katut perawat keur leleson satutas ngalakonan pancena di rumah sakit. Pamarentah Kabupaten Sukabumi ge kedal janji bakal nyumponan sakumna kabutuh tenaga kasehatan timimiti kadaharan anu hade gizina sarta vitamin. Sakumna kabutuh eta tim medis bakal ditanggung ku pamarentah Kabupaten Sukabumi. Eta fasilitas anu ditataharkeun pikeun dokter jeung perawat teh dipiharep mampu ngurangan potensi sumebarna COVID-19 ti tenaga kasehatan ka kulawargana di imah. Rarancangna pamarentah Kabupaten Sukabumi bakal nyayagakeun 2 hotel atau penginapan minangka rumah singgah keur sakumna tenaga medis anu mancen di 2 rumah sakit, nyaeta RSUD Sekarwangi jeung RSUD Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Memang pemerintah telah berusaha untuk disediakan semacam rumah untuk menginap selama proses penanganan COVID-19 itu berlangsung. Lokasinya Pak sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri atau seperti apa? Mungkin lokasinya kan bisa beberapa alternatif, tapi tentunya mungkin ada langkah-langkah lain daripada pemerintah untuk menyediakan tempat, bisa saja di penginapan, bisa saja. Eta rumah singgah ancokeunan tenaga medis teh minangka wangun apresiasi sarta lampah jinak ti pamarentah Kabupaten Sukabumi lantaran eta tenaga kasehatan teh mangrupa garda pangharepna lebah numpes COVID-19. Budi Setiawan, Bandung TV.